Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara sambutan ulang tahun ThinkPad yang ke-25 di Yokohama, Jepun. Dan hari ini kita ada Lenovo Anniversary Edition 25, iaitu model ThinkPad yang menggabungkan spesifikasi moden bersama ciri-ciri retro. Sebagai permulaan, ia didatangkan dengan skrin bersaiz 14 inci pada resolusi 1080p, chip Intel Core i7, memori 16GB RAM dan storan dalaman PCIe sebesar 512GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan grafik NVIDIA GeForce 940MX, sokongan audio Dolby Audio Premium dan sistem operasi Windows 10 Pro. Dari segi binaannya, saya difahamkan ia dibina berasaskan model ThinkPad T-Series, iaitu model ThinkPad yang menawarkan rekaan dan fungsi komputer reba konvensional tanpa bukaan 360 darjah seperti siri Lenovo Yoga. Dalam meraihkan ulang tahun yang ke-25, peranti ini telah didatangkan dengan rekaan klasik dan logo asal ThinkPad dalam memberikan cita rasa peranti retro. Ia juga membawakan butang volume fizikal, papan kekunci klasik 7 baris dengan sokongan backlit dan lampu status LED seperti keluaran ThinkPad generasi awal. Dari segi sambungan, ia menawarkan 3 USB 3.0, 1 USB-C dengan Thunderbolt 3, 1 HDMI dan 1 port Ethernet. Ia juga masih membawakan earphone jack 3.5mm dan slot kad memori 4 dalam 1 untuk memudahkan pemindahan data di antara peranti. Selain penawaran retro, ia turut dibina untuk kegunaan mobiliti pada masa kini seperti berat peranti yang lebih ringan bersama ketahanan bateri yang lebih lama, iaitu sehingga 13 jam. Dari segi jualan, ThinkPad Anniversary Edition 25 ini telah ditawarkan secara terhad pada harga $1,899 melalui negara-negara terpilih sahaja seperti Hong Kong dan Singapura. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk pandang pertama ThinkPad Anniversary Edition 25 ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.